Hanya membuat satu gol dalam 20 pertandingan di Liga Premier Inggris, tanpa sekalipun membuat assist di lapangan. Kedatangan Adama Traore ke Barcelona pada awal yang dipandang sebelah mata. Tidak banyak harapan yang diharapkan para pendukung El Barça kala itu. Tapi tunggu, ditangani pelatih yang tepat, Xavi Hernandez, Adama berhasil mengubah ekspektasi semua orang dalam waktu yang singkat. Ia tampil memukau, dan visinya nampak mulai matang di lini serang Barcelona. Memiliki kemampuan dan skill individu yang memukau, penampilan Adama Traore di awal musim ini bersama Wolverhampton memang tidak terlalu mengesankan. Ia banyak mendapatkan kritikan saat terlalu sering membuat keputusan akhir yang salah, di mana tercatat penyerang 26 tahun itu gagal memberikan satupun assist untuk rekan satu timnya musim ini. Sebelum secara mengejutkan, Barcelona dengan Xavi Hernandez meminjam Adama dengan opsi pembelian di jendela transfer musim dingin. Ya, melihat data statistik buruk Adama bersama Wolverhampton, keputusan Xavi untuk mendatangkan pemain sayap gempal ini tentu cukup membingungkan. Tapi tunggu, seolah tahu apa yang akan diberikan Adama jika mendapatkan pelatih yang tepat. Sejak menjalani laga debutnya untuk Barcelona, Adama Traore berhasil membuat publik Camp Nou terpukau. Ia tampil menawan dengan kecepatan akselerasinya, hingga yang luar biasa, seolah menjadi Adama Traore yang berbeda. Ia tampil jauh lebih visioner, tenang, di mana hal itu dibuktikan dengan 4 assist yang berhasil ia buat di 5 laga yang telah dimainkan sang pemain. Adama Traore مرر ألبا أثمرت عن ثلاثة أهداف الآن السيطرة والاستحواذ لا 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 Ya, melihat performa impresif yang ditunjukkan oleh Adama itulah, Xavi mengaku jika apa yang dilakukan oleh Adama sejauh ini benar-benar mengejutkan. Pemain sayap itu memulai dengan baik di Camp Nou, membuat umpan-umpan visioner, assist, dan itu seolah menggambarkan era baru dari sang pemain di lapangan. Adama telah mengejutkan saya dalam pengambilan keputusan. Dia telah matang. Adama adalah pemain yang sangat dewasa. Dia tahu kapan harus menghadapi, kapan harus mengoper, dan dia memilih temannya dengan baik hari ini. Ucap Xavi memberikan pujian terhadap penampilan anak asuhnya, Adama Traore. Ya, melihat performa Adama Traore bersama Barcelona, para pendukung Wolves tentunya dibuat cukup terkejut. Pasalnya, seperti sama-sama kita ketahui, Adama seringkali mendapatkan kritikan tentang bagaimana sang pemain mengambil keputusan akhir. Tapi di Barcelona, dengan Xavi Hernandez, yang notabene mantan playmaker genius, Adama berhasil bertransformasi menjadi Adama yang visioner. Ya, berkat kehadiran dan penampilan apik yang Adama telah tunjukkan sejak bergabung ke Barcelona pada jendela transfer Januari lalu, tim Blaugrana tercatat belum sekalipun menelan kekalahan, di mana luar biasanya lini serang Barca semakin ganas dengan kehadirannya di lapangan. Saat Barcelona tercatat berhasil menciptakan 19 gol dalam 6 pertandingan terakhirnya. Ya, jadi itulah cerita di balik bagaimana seorang pemain yang dinilai telah habis di Wolves berhasil dibangkitkan Xavi Hernandez di tim Barcelona saat ini. Respect Xavi and amazing Adama Traore.